Perfect banget untuk parunya, kita sadap. Kita sadap. Kenyal-kenyal nikmat. Kenyal-kenyal bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ya jumpa lagi di channel ini. Kebetulan saya sekarang lagi ada di daerah Watu Tulis ya teman-teman, tepatnya itu di depan SPBU Watu Tulis. Di sini ada bisa dibilang Bujasera ya teman-teman ya, dan ada warung namanya itu Omah Sambelku ya teman-teman. Jadi di sini jual beraneka ragam ya, baik itu dari sambel-sambelan, ada soto juga ada ya teman-teman ya, soto babat, nasi paru usus, terus krengsengan, lengkap ya di sini ya teman-teman ya. Jadi coba ya teman-teman ya, kita order ya, kita coba pesan yang sekiranya best seller ya di sini ya, kita icip, kita review gimana rasanya ya, biar kalian semua pengen. Oke, ikutin terus ya. Permisi, dengan Mbak siapa? Wulan. Mbak Wulan, oke di sini jual beraneka ragam sambelan ya Mbak ya? Sambelan babat, ya. Macam-macam soto, geprek, ya. Krengsengan. Best sellernya apa Mbak? Babat komplit di sini. Babat komplit ya? Babat komplit 15.000, ya. Babat ori 10.000, soto. Iya. 12.000, banyak menu yang lain Mas. Oke, nanti untuk menu lainnya saya tampilkan di video Mbak ya. Iya. Kalau untuk bukanya sendiri mulai jam berapa Mbak? Jam 12 sampai jam 9. Kalau jam 9 sampai jam 9 habis ya pulang gitu. Pulang ya. Ada libur kan? Ada hari Minggu biasanya. Hari Minggu biasanya ya. Minggu. Udah berapa lama Mbak di sini Mbak? Di sini itu puasa Mas nyamanya, cuma pas di rumah itu kan jualnya di rumah online ya. Itu udah 7 tahunan. 7 tahunan. Ya, cukup tahun. Lama ya Mbak ya? Iya. Kalau untuk stay di sininya mulai bulan puasa tahun lalu ya? Puasa kemarin. Oke Mbak, saya pesan yang best seller ya. Iya. Oke, makasih Mbak. Oke, teman-teman ya. Pesanan saya udah jadi ya. Di sini ada 4 menu totalnya ya. Yang pertama ini ada nasi babat ya, nasi babat ori. Terus di sini selanjutnya ada nasi babat komplit ya. Ini ada babat, usus, ada paru juga ya, teman-teman ya. Terus ini selanjutnya
krengsengan ya, krengsengan mercon bagi pecinta pedes ya. Ini kalian wajib coba ya, teman-teman. Krengsengan mercon. Terus selanjutnya ini dia ya, teman-teman ya. Salah satu bestsellernya juga soto babat ya, teman-teman ya. Oke, untuk yang pertama enaknya kita coba yang mana dulu ya, guys ya? Kita coba yang ini dulu ya. Nasi babatnya yang ori ya, teman-teman ya. Nanti kita review ada apa aja ya di dalamnya. Wow, kita main ya, teman-teman ya. Oke. Ini babatnya ya, teman-teman ya. Sebentar ya, teman-teman ya. Ini mau maghrib ya. Kita skip dulu, kita lanjut habis ini. Oke, teman-teman ya, kita lanjut ya. Tadi sampai dengan babatnya ya, teman-teman ya. Bisa kalian lihat untuk babatnya ya, gede-gede ya, teman-teman ya. Wih, sangat menggiurkan ya. Oke, ini serundengnya. Terus ini ada tempenya ya, teman-teman ya. Ada tempe. Terus ini ada lalapannya ya. Ada lalapannya, timun sama kubis, ada kemangi juga. Terus di sini ini sambelnya ya, teman-teman ya. Bisa kalian lihat. Ya Allah, jangan dong. Bukan main ya, teman-teman ya. Sambelnya ini udah kelihatan enak banget ini. Belum kita injep sudah tahu kita rasanya. Pasti enak banget. Oke, teman-teman. Sebelum kita injep ya, kita berdoa dulu menurut agama dan pilihan kita masing-masing. Oke. Oke, teman-teman. Langsung kita coba serundengnya dulu ya, gimana ya rasanya. Untuk serundengnya itu ya, teman-teman ya, ini bukan tipe serundeng yang hambar gitu, enggak ya. Jadi ini ada rasanya, ada manis ya, manis gurih itu terasa juga ya di serundengnya ini. Dan enggak berlebihan ya, jadi enggak asin, enggak juga enggak hambar. Enak sih menurut saya untuk serundengnya. Oke, langsung kita coba santap ya, teman-teman ya. Babatnya kita kasih sambal, kita kasih nasi ya. Tekstur babatnya, teman-teman ya, enak. Bukan tipe-tipe babat yang alot itu, enggak ya. Terus juga enggak berbau ya, teman-teman ya. Bahkan malah harum ya untuk babatnya itu. Harum rempah-rempah. Terus untuk rasanya juga meresap ya di daging babatnya. Gurih juga ya. Gurih sedap. Tingkat kematangannya pas. Terus untuk sambalnya, teman-teman ya, untuk sambalnya. Tingkat kepedasannya, wah, mantap banget ini ya untuk tingkat kepedasannya. Tapi di sini yang unik dan yang bikin nagih itu apa ya, teman-teman ya? Walaupun pedesnya nampol seperti ini untuk sambelnya, tapi cita rasa dari sambelnya itu sendiri nggak hilang, teman-teman ya. Nggak hilang gara-gara kepedesan itu, nggak ya, teman-teman ya. Jadi rasanya itu baik itu dari asinnya, manisnya, gurihnya itu juga tetap terasa ya di sambelnya. Ini tempe ya, tempe goreng. Kita kasih serundeng, lalu kita kasih sambal, dan kita kasih nasi. Bahkan untuk tempenya, teman-teman ya, untuk tempenya tingkat kematangan juga pas, bukan tipe-tipe tempe goreng yang digoreng sampai garing gitu, enggak ya. Pas banget, jadi kita benar-benar bisa merasakan ya kenikmatannya ya, teman-teman ya. Dan nasinya di sini yang saya suka apa ya, teman-teman ya, nasinya itu nggak kaku, juga nggak kelemesen, jadi pas banget ya. Jadi nggak masak itu nggak kebanyakan air, nggak. Jadi benar-benar
pas banget ya. Empuk teman-teman. Timunnya juga ya teman-teman ya. Untuk timunnya itu bukan tipe timun pahit. Masih seger teman-teman. Yuk lalapannya. Bakatnya, dari serundengnya, dari sambelnya, sangat-sangat menyatu ya tentunya. Rasanya itu nyatu banget. Yang saya suka dari sini rasanya juga balance ya tentunya. Kenapa saya bilang balance? Gak ada yang hambar, gak ada yang berlebihan. Jadi ketika disatukan jadi satu itu nikmatnya bukan main tentunya. Menurut saya sini bukan kaleng-kaleng ya, tapi kagak banget ya. Oke, teman-teman, kita lanjut yang menu komplitnya ya. Jadi menu komplit itu seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kalian beli menu komplitnya, untuk nasi babat komplitnya, itu di dalamnya bukan hanya babat. Ada babat, ada usus, ada paru. Ya, parunya gede-gede, babatnya gede-gede, ususnya juga gede-gede, teman-teman. Ya, sekarang lihat ya. Potongannya gede-gede ya. Untuk parunya. Dan kalau nasi juga bukan kaleng-kaleng banget ya. Banyak banget. Untuk porsinya juga lumayan sangat mengenyangkan ya teman-teman ya. Cukup jumbo. Ini ada tempenya juga. Ada sambal dan ada lalapannya. Yang jelas kalau babatnya kalian bisa lihat tadi di menu yang pertama saya makan tadi ya. Gede-gede juga ya tentunya teman-teman ya. Oke, langsung kita santap ya. Untuk menu kedua ini, menu nasi babat komplit. Oke, ini babatnya ya, terkasih sambal. Langsung kita santap. Bismillah. Serundengnya. Perpaduan napas banget. Untuk parunya kita sadap. Selain gede-gede sih ya untuk parunya teman-teman ya. Rasanya juga pas, tingkat kematangannya juga pas. Jadi digoreng itu enggak digoreng sampai kuaring gitu enggak ya teman-teman ya. Pas banget untuk tingkatnya, tingkat kematangannya. Yang jelas enggak mentah. Juga enggak kematangan, juga enggak kegaringan, pas banget. Digigit itu masih kemekrul banget teman-teman. Ini ususnya teman-teman, kita santap.
Kenyal-kenyal nikmat, kenyal-kenyal empuk. Yang saya suka dari sini apa? Untuk rasanya, ya. Rasanya sedap, gurihnya itu campur aduk jadi satu, pas banget ya. Sama tempe? Kok beda kok? Oke, teman-teman. Masih ada 2 menu lagi ya. Untuk video kali ini kita lanjutkan ke part kedua ya, teman-teman ya. Jadi monggo buat teman-teman yang suka babat ya. Baik itu nasi babat ori maupun nasi babat komplit ya. Kalian bisa datang ke warung sini. Ramai tempat ini ya. Yang jelas kalau menurut saya, kalau kalian pengen merasakan semua varian ya komplit jadi satu, yang ini pilih menu yang nasi babat komplit. Jadi dalam itu ada usus, ada paru, ada babat, dan semua gede-gede irisannya, rasanya juga mantap. Wajib kalian coba teman-teman. Oke, kita jumpa di video selanjutnya.